الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومرسى نبويتي في عند رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله Kita berjumpa kembali dalam program tamu kita, yang mana kali ini insya Allah kita akan berbicara dengan tema "Likaliku Penerjemahan Bahasa Arab". Sebagaimana kita ketahui bahwasanya beberapa waktu yang lalu negeri kita, yaitu Indonesia, sedikit dihebohkan atau diramaikan dengan berita soal terjemahan salah satu ayat Al-Qur'anul Karim yaitu masalah kepemimpinan. Namun kita tidak akan membahas masalah itu, kita akan membahas dari sudut pandang yang lainnya yaitu dikaliku penerjemahan bahasa Arab. Bagaimana dunia penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Dan alhamdulillah telah hadir di studio bersama kita tamu kita, tamu spesial kita yaitu al Ustaz Ahmad Muradi MA yang mana beliau merupakan Direktur Lembaga Bahasa di Universitas Islam Syafi'iyah Jakarta dan juga beliau adalah dosen Bahasa Arab di Universitas Negeri Jakarta dan juga beliau salah satu penasehat daripada Ittihadu Mudarrisil Lughatil Arabiyah yang disingkat dengan IMLA atau juga dikenal dengan Persatuan Pengajar Bahasa Arab Indonesia dan juga beliau merupakan pendiri daripada lembaga penerjemahan al kausar Oleh karena itu, pemirsa, pemirsa Nabawi TV, kita sapa terlebih dahulu tamu kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif Ustadz. Ustaz. Bi walhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz. Baik Ustaz, langsung saja kita ngobrol, kita berbincang-bincang. kabul hmm. Kalau, boleh tahu Ustaz sebagai penerjemah. Nah, awal mulanya bagaimana Ustaz bisa akhirnya tertarik dan akhirnya berkecimpung dalam dunia penerjemahan bahasa. Boleh sedikit di, sedikit diceritakan Ustaz? Uh, baik, terima kasih. Uh, sebenarnya uh, sejak saya sekolah di Pondok Pesantren uh, Al-Masryah Sukabumi, hmm? saya sudah uh, apa namanya? senang uh, dengan bahasa Arab sehingga hmm. saya sering ikut kegiatan uh, pidato dalam bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian saya melanjutkan studi di Al-Azhar University di Kairo. Nah, semakin uh, konsen terhadap bahasa Arab karena kebetulan saya juga uh, ambil jurusan bahasa Arab di Fakultas uh, Pendidikan di uh, Universitas Al-Azhar di Kairo. Mm -hmm. Kemudian S2 juga uh, saya mendapat beasiswa dari Liga Arab oh. di Khartoum Sudan dan kebetulan juga bidang studinya pengajaran bahasa Arab untuk mm -hmm. uh, orang asing. Mm -hmm. uh, meskipun sebenarnya uh, spesialisasi saya di bidang uh, pengajaran bahasa Arab. Mm -hmm tapi melihat kondisi uh, bahwa di Indonesia ini uh, penerjemah itu masih jarang sekali mm -hmm. terutama Arab Indonesia- Indonesia Arab dan secara khusus terjemah pauria sehingga ketika uh, apa namanya saya mengikuti tes untuk menjadi penerjemah uh, tersumpah itu dari bahasa Arab itu hanya lima orang yang lulus tiga orang tapi dari bahasa Inggris bahasa yang lain cukup banyak nah uh, menurut saya itu adalah peluang bagi Teman-teman yang memang mendalam bisa Arab untuk berkecimpung di bidang penerjemahan, karena memang sangat dibutuhkan, apalagi eh, ketika hubungan Indonesia dengan negara-negara eh, Arab di Timur Tengah eh, sudah cukup baik, mm -hmm. eh, peluang kerja dan lain sebagainya baik, sehingga eh, kebutuhan untuk menjadi penerjemah bahasa semakin terbuka luas. itu. Oh, Oke, okay, Ustaz. Ngomong-ngomong, kira, -kira apa saja yang sudah diterjemahkan sama Ustadz, Apa berbentuk buku atau yang lainnya? Mungkin bisa diceritakan kepada kami semua. Uh, saya fokus pada penerjemahan uh, dokumen, mm -hmm. uh, baik itu ijazah, uh, surat nikah, KTP, uh, dan dokumen-dokumen resmi ya, dokumen -dokumen uh, paspor, resmi. paspor dan lain sebagainya. Uh, fokus di situ, Uh, kemudian yang kedua adalah uh, terjemah uh, fauriah, terjemah uh, langsung. Jadi saya uh, uh, tidak banyaklah kalau untuk penerjemahan perjemah buku segala macam uh, belum ke arah situ. Gitu. Oke, okay. baik. Ustaz mungkin uh, sedikit bisa menggambarkan apa sih kaidah bahasa Arab yang mungkin sama dengan kaidah bahasa Indonesia, Ustaz? Hmm. Hmm. Ya, saya kira kalau bahasa itu kan uh, setiap bahasa Uh, mem memiliki khususiat ya karakteristik tersendiri mm. yang berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Mm -hmm. Misalnya sebagai contoh seperti tadi sebutkan tadi bahwa uh, antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia misalnya dari segi SPUK tadi mm. uh, dalam bahasa Arab juga ada istilah fiil fa'il maf'ul. Okay. Tapi biasanya dalam bahasa Arab itu uh, apa namanya predikat didahulukan kemudian baru subjeknya tapi juga bisa subjek dulu baru uh, apa namanya sub, uh, predikatnya oke, oke. tapi dalam bahasa Arab kita harus menyebut subjek dulu baru predikat hmm. nah, jadi ada unsur-unsur yang sama ada unsur-unsur yang beda nah, itulah uh, apa namanya uniknya bahasa jadi oh. kita tidak bisa uh, seorang penerjemah harus menguasai dua bahasa gitu oh. kan jadi baik dari segi qawaid tata bahasa maupun dari kosakata dan lain sebagainya hmm, jadi setiap Bahasa memiliki karakteristik masing-masing yeah. dan penting bagi seorang penerjemah Betul, untuk yeah. menguasai dua-duanya baik bahasa ibunya atau bahasa, bahasa targetnya. Targetnya. Iya. Yeah. Oh, okay. Kenapa? Yeah. Karena uh, biasanya yang menjadi kesulitan itu ada sistem yang berbeda mm -hmm. baik dari kosa, kosa kata, tata bahasa, uh, apa namanya uh, bunyi. Mm -hmm. Nah itu biasanya problem. Maka dalam studi bahasa ada yang disebut dengan Uh, studi uh, kesalahan dan studi tahlih takabuli kontrastif kontrastif dan studi uh, kesalahan oh. karena nanti biasanya dengan studi itu akan dihasilkan uh, sistem yang berbeda antara kedua bahasa maka kita fokus uh, untuk pengajaran maupun terjemahan itu uh, pada sisi yang perbedaannya karena itu yang menjadi uh, kesulitan biasanya oke okay. baik ustadz mungkin uh, Orang banyak yang tahu bahasa Arab itu ada bahasa-bahasa pasar ya, kalau yeah, mungkin betul. dikenal dengan bahasa Ammiyah. Uh. Dan juga sebenarnya bahasa Arab juga memiliki standar internasional yang disebut dengan bahasa Fusha. Yeah. Nah itu apa beda dari bahasa Amiyah dan bahasa Fushah? Uh, saya kira uh, bahasa apapun dia ada dua tingkatan, ada tingkat standar yang kita sebut Fusha. ada yang disebut dengan Dialek ya, itu mm. bahasa pasar, istilahnya uh, Lugoh suk atau Lughas Darijah, mm. itu setiap bahasa ada termasuk di dalamnya bahasa Arab. Tentu kalau bahasa standar pusat eh, biasanya eh, itu yang eh, berstruktur rapi sedangkan bahasa pasar yang penting komunikatif. Jadi di saat orang bisa berkomunikasi dengan yang lain, ya itulah tujuan bahasa yang eh, yang paling mendasar gitu. Oke, okay, baik. Saya sebenarnya pengen Ustaz kan tadi lama di Mesir ya. Iya. Saya pengen mendengar sedikit bahasa amiyah dari Mesir atau daerah sekitarnya namun saya Uh, ya. pengen dengarnya nanti setelah jeda yang berikut baik, ini. Baik. baik. Pemirsa Nabi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan uh, program tamu kita setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali dalam program tamu kita Dan kita akan melanjutkan kembali obrolan kita Dengan tamu kita, tamu spesial kita Yaitu Ustadz Ahmad Muradi MA Baik Ustadz, melanjutkan yang tadi nih Ustadz Saya Baik. pengen sedikit dengar mungkin Bahasa dari bahasa Arab Pusha Lalu bahasa Arab Ammiyah Mungkin Ammiyah Mesir dan mungkin Ammiyah Sudan Karena Ustadz pernah ya. Sudan di Sudan dan Mesir Sedikit Ustadz coba uh, Jadi gini uh, uh, Dialek atau dalam bahasa Arab disebut lahja ya mm -hmm. Itu sejak Uh, sebelum Islam, masa Islam, dan saya kira setiap bahasa ada dialek ya, ada bahasa standar, ada bahasa uh, pasar. Nah, dalam bahasa Arab saya bisa uh, mengklasifikasikan bahasa Arab modern itu ada empat uh, dialek sekarang. Ada yang disebut dengan dialek uh, Teluk ya, uh, Al-Holijia. Al Kemudian yang kedua ada uh, al asyamiyah, negara-negara Sam seperti Syria, Lebanon, hmm. uh, Palestine Kemudian ada uh, dialek uh, atau laja al-Misriyah, nah, itu biaya, uh, Mesir, Sudan, Libya. Kemudian yang terakhir ada dialek uh, al Maghribiyah, misalnya negara Maroko, kemudian Al-Jazair, Tunis. Nah, masing-masing kawasan itu mempunyai dialek tersendiri di mana di antara mereka saling uh, memahami. Memang. Nah, sebagai contoh misalnya pada dialek Mesir ya, Mesir. jadi kalau kita ingin mengatakan uh, Turid misalnya, itu kan bahasa standar pusat. Ya, Mada Turidu, apa yang kau inginkan. Apa yang kau inginkan, nah, tapi kalau bahasa mesin itu uh, aiz-e. Aiz-e. E. Nah, itu bahasa Mesir bahasa ya, jadi aiz-e. aiz, aiz, aiz e. E. Ya. Sebenarnya turidu. kan kalau kita cari, Hazaya ya uzu itu sama, arode yuridu. Oh. Nah, cuma memang dalam bahasa Kesarian uh, itu lebih dekat kepada uh, aiz, dari aza ya uzu aiza. Oh, okay. Jadi itu sama dengan uh, turidu. Itu, hmm. di Mesir, itu di Mesir misalnya, okay. kalau di Sudan misalnya uh, dair e, dair -e. Dair -e. Dair -e. Nah, jadi mau apa gitu okay. kan, uh, mau apa. Nah itu dari sisi, dari sisi penggunaannya, hmm. uh, dari segi penggunaan uh, kata, uh, dialog. Ada juga yang paling uh, apa namanya, dasar misalnya uh, dalam pelafalan bunyi. Nah itu juga ada perbedaan di empat kawasan tadi misalnya, kalau di kawasan Teluk, negara-negara Teluk mm -hmm. seperti Saudi, e, Qatar, e, Kuwait e, dan lain sebagainya, misalnya dia mengganti bunyi kop dengan ga, mm -hmm. nah, seperti Yaman juga misalnya. Nah kalau di Mesir itu kop itu berubah bunyi kop menjadi a. Oh, menjadi a. Jadi kalau misalnya kolil e, itu alil misalnya. Alil kalau di Terus Mesir. Jadi, ya? Iya di Mesir. Kalau di Teluk kan golil kan. golil. Nah, kemudian juga misalnya jim dimensi itu berubah menjadi ga. Jadi misalnya jadi gadi Nah, Oke. ini pada tingkat uh, unsur bahasa yang paling rendah yang pertama itu unsur bahasa apa? Uh, unsur bunyi ya, al-aswat. Nah, tentu kosakata, kemudian juga ada uh, tata bahasa dan lain sebagainya. Oke, baik. Ustaz, bahasa Arab ini kan bahasa yang sudah lama sekali, Betul. bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad SAW hmm. 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 dilahirkan dan diangkat menjadi Rasul. Nah, yeah. Setelah itu ketika hmm. beliau dilahirkan, diangkat menjadi Rasul, turun Al-Qur'an. Yeah. Nah hmm. sehingga banyak orang yang mengatakan bahwasanya uh, gramatikal atau tata bahasa Arab itu merujuk kepada Al-Qur'an. Nah it sedangkan bahasa Arab dan Al-Qur'an itu, bahasa Arab dulu baru Al-Qur'an. Nah sebetulnya itu gimana Ustaz? Apa Al-Qur'an? Adalah dasar tata bahasa menjadi hmm. acuan hmm. dasar tata bahasa Arab, atau sebenarnya memang tata bahasa Arab itu sebelum Al-Quran diturunkan, memang sudah ada. Uh, jadi, gini, jadi uh, bahasa Arab itu kan memang uh, ada sebelum Islam itu datang. Hmm. Jadi, kalau kita baca sejarah dari Nabi Ibrahim Alaihissalam, kan ada dua cabang, ada Ismail dan Yakub. Kalau kalau aku ini adalah Bani Israel kemudian Ismail itu Arab kan nah dari situlah kemudian bahasa Arab muncul sehingga kita tahu sebelum Islam datang itu bahasa Arab itu sudah bahasa yang digunakan terutama di semenanjung Arab ya Sibul Jazirah Arab ya. kenapa karena kita tahu Mekah itu yang identik dengan bahasa Quraisy yang menjadi dasar diturunkannya bahasa Al-Quran itu banyak digunakan karena dia merupakan tempat persinggahan Uh, dari Yaman ke Syam, atau sebalik dari Syam ke Yaman, itu tempat persinggahannya di Kota Mekah, sehingga bahasa Kures itu uh, menjadi bahasa standar pada saat itu yang digunakan oleh seluruh, uh, dipahami oleh seluruh uh, kobila-kobila yang ada di uh, Semenanjung Arab. Nah, kemudian kita tahu bahwa Al-Qur'an uh, diturunkan uh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui uh, Nabi Muhammad. Ya, sebagaimana dalam surat, surat Yusuf misalnya inna anzalnahu Quranan Arabian dalam ayat lain inna anzal inna jaalnahu Quranan Arabian kenapa ya dia diturunkan dalam bahasa Arab bahasa Arab yang paling populer pada saat itu adalah bahasa Quraisy nah oleh karena itu maka bahasa Al Quran yaitu eh, bahasa Arab yang pokoknya ada bahasa Quraisy samping nanti juga ada dialek-dialek lain bahkan ada bahasa-bahasa yang non Arab yang sudah diarabisasi kemudian masuk di dalam e, Al-Qur'an. Nah, tentu e, karena bahasa Arab e, Al-Qur'an adalah bahasa Arab, maka kaidah-kaidah yang ada dalam e, Al-Qur'an itu juga e, sama dengan kaidah-kaidah umum. Bahkan dia merupakan salah satu dari sumber rujukan untuk memperkuat e, tata bahasa e, Arab itu sendiri. Nah, tadi menarik Ustaz, ada bahasa yang non Arab yang akhirnya diarabisasi. Hmm. Nah, yeah. sekarang juga saya mungkin pengen mendengar nih, hmm. ada gak sih bahasa Indonesia hmm. yang asalnya bahasa Arab? Oh ya, cukup banyak. Dalam penelitian uh, seorang duta besar uh, Belanda, hmm. uh, itu uh, hasil penelitian mengatakan bahwa 20% dari kosa kata dalam bahasa Indonesia itu kata serapan dari bahasa Arab. 20%? 20%, kan? 20% uh, tentu dengan perkembangan uh, teknologi, ilmu pengetahuan, Uh, presentasi itu mulai berkurang gitu, hmm. karena biasanya uh, kata serapan yang berasal dari asap itu yang terkait dengan masalah ibadah. Hmm. Uh, sedangkan masalah uh, sains dan teknologi hmm. biasanya jarang, sehingga kita tahu bahwa sains dan teknologi itu biasanya dikembangkan oleh uh, barat kan, Betul. sehingga justru kosa kata yang dari uh, barat itu yang banyak, karena biasanya uh, suatu bangsa yang memiliki kebudayaan ilmu pengetahuan lebih tinggi itu akan lebih mudah menyebarluaskan bahasanya, tetapi yang terkait dengan masalah ibadah dan lain sebagainya itu sampai saat ini masih, masih menggunakan kata serapan dari bahasa Arab meskipun ada penyesuaian-penyesuaian hmm. karena dari segi bunyi dan segi struktur misalnya itu juga ada perbedaan sehingga ketika kata itu masuk ke dalam bahasa Indonesia maka dia disesuaikan dari segi bunyi dan pelafalannya, nah, uh, saya penasaran dan hmm. nanya, mungkin juga pemirsa hmm. Nabawi TV penasaran hmm. apa aja bahasa hmm. ya Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Nah, namun hmm. saya pengen dengar setelah jeda yang berikut ini, Ustaz Baik. Hmm. Baik, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala hmm. jangan kemana mana, insya Allah kita akan lanjutkan obrolan kita dengan tamu istimewa kita setelah jeda yang berikut ini. Bersama nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala kembali dalam program tamu kita dan kita akan melanjutkan obrolan kita bersama Ustadz Ahmad Murodi yang menjadi tamu spesial kita pada program ini. Baik Ustadz, melanjutkan yang tadi Ustadz. Yeah. Mungkin Ustadz bisa mencontohkan bahasa serapan bahasa Indonesia hmm. yang merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yang mungkin orang kebanyakan nggak tahu atau nggak sadar bahwa sebenarnya itu bahasa atau itu kata berasal dari, Arab. dari bahasa Arab. Nah. Baik. Jadi saya kira uh, dalam sistem uh, apa namanya, pemerintahan kita kan kita kenal ada yang disebut dengan MPR, DPR. Mm -hmm. Itu sebenarnya kalau kita amati, keteliti, misalnya MPR itu kan majelis permusyawaratan, permusyawaratan rakyat. rakyat. Itu tiga kata itu semua dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya majelis misalnya majlis. kan, Ia. kemudian permusyawaratan musyawarah. Rakyat itu roiyah ra'iyah. Iya, rakyat kan ra'iyah. Cuma karena bahasa kita tidak punya ain, kemudian dia diubah menjadi ka. Ka kan jadi rakyat. Kemudian juga DPR. Dewan perwakilan, perwakilan rakyat. rakyat. Dewan tadi saya katakan bahasa Arab perwakilan, wakil kan Ya, bahasa Arab. Iya, ra'iyah juga uh, rakyat. Akiat. Nah, itu dari sisi uh, pemerintahan. Kemudian uh, dari segi uh, pendidikan apalagi misalnya ada kita kenal dengan uh, kuliah gitu kuliah, iya kemudian uh, ada apa namanya uh, murid. murid, murid itu kan bahasa arab, kan? Bahasa arab. iya murid gitu. muallim misalnya. Nah apalagi dalam bidang uh, ibadah tadi Padahal. kan, ya, misalnya sholat, puasa, zakat, haji itu kan sudah nggak Cuma, perlu diterjemahkan lagi gitu mm. kan karena sudah uh, dalam bahasa apa namanya resmi dalam bahasa Indonesia gitu. Oke, okay. nah. baik. Nah Ustad, um, saya pengen tahu nih, ketika Ustadz menerima sebuah dokumen, yeah. gitu kan, otomatis harus diterjemahkan ya. Yeah. Itu kira-kira prosesnya itu bagaimana Ustad? Prosesnya bagaimana dan kesulitannya bagaimana dalam menerjemahkan sebuah dokumen, apalagi dokumen resmi atau dokumen negara ya yeah. Iya. Jadi eh, tentu tadi E, saya katakan bahwa e, bahasa itu mempunyai sistem yang berbeda satu sama lain. Hmm. Nah sehingga e, ketika kita ingin menerjemahkan e, sebuah dokumen, dokumen dari bahasa asli ke bahasa target, nah, tentu kita pertama kita baca secara e, keseluruhan e, teksnya e, yang ada di dalam e, dokumen itu. Kemudian juga kita harus mempelajari e, dokumen yang sama dalam bahasa target, oh. nah, karena biasanya kalau dalam uh, terjemahan orang itu ada istilah-istilah yang uh, tidak atau tidak tepat kalau kita gunakan uh, terjemahan secara harfiah. Nah oleh karena itu kita harus membandingkan istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa ibu e kita uh, atau dokumen yang ada uh, dan yang ingin diterjemahkan uh, ke bahasa target. Nah jadi uh, dengan cara kita mengetahui dua istilah yang ada di situ. Nah, kita akan bisa menerjemahkan dokumen sesuai dengan bahasa uh, target. Nah, tentu istilah-istilah uh, ini yang memang harus kita ketahui karena kita tahu bahasa Arab itu sangat uh, fleksibel dan uh, sangat uh, apa namanya? perkembangannya karena dia dengan sistem tasrif atau derivasinya itu bisa melahirkan kosakata baru uh, yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Jadi itulah kelebihan bahasa Arab sehingga dia bisa mengantisipasi perkembangan sains dan teknologi. Tidak ada penemuan teknologi dan sains yang tidak bisa diarapkan. Berbeda dengan bahasa kita. Biasanya kita tinggal menyerap bahasa, disesuaikan bunyi, kemudian cara pelafalannya, beres. Tapi Arab itu, dia bisa mengadakan atau mewujudkan istilah baru dari hasil ilmu pengetahuan teknologi karena sistem tasrib dari PSI yang sangat Uh, luas sehingga uh, perkembangan cukup uh, pesat. Oke, okay. baik Ustaz tadi Ustad katakan ada yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah karena yeah. mungkin berbeda dengan bahasa target. Yeah. Nah itu bisa dicontohkan mungkin apa itu, Ustaz? kalimat apa atau uh, jumlah apa yang tidak bisa diterjemahkan secara harfiah? Uh, misalnya uh, ijazah itu, ijazah itu uh, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan sertifikat, seorang sudah uh, lulus. lulus satu bidang. Nah, padahal ijazah itu juga dalam bahasa Arab kontemporer, itu artinya libur, kan? Libur, nah, libur. Hmm. <laughs> nah, ini okay. maka bahasa itu sangat kontekstual. Okay. Gitu, kita bidang apa nih yang kita akan terjemahkan? Maka lihat bidang itu. Oleh karena itu, maka seorang uh, penerjemah, uh, dia harus menguasai dua bahasa itu, uh, baik bahasa uh, asli maupun bahasa target termasuk istilah-istilahnya. Oleh karena itu uh, di dalam uh, sertifikasi penerjemahan itu ada bidang-bidang, bidang hukum, bidang kedokteran, bidang teknik. Kenapa? Banyak istilah-istilah yang mungkin kita tidak kuasai. Okay. Kalau diterjemahkan secara harfiah nanti uh, bisa tidak dipahami oleh penutur uh, asli bahasa target okay. itu. Baik, Ustaz. mungkin ini selam sepanjang perjalanan Ustadz menjadi penerjemah yeah. kesulitan apa? Kesulitan terbesar apa yang pernah Ustaz hadapi selama menjadi penerjemah? Uh, jadi saya kebetulan penerjemah apa namanya, tulis juga dan penerjemah pauria. Hmm. Uh, terjemah langsung ya. Kalau uh, tulis itu biasanya, uh, kalau kita menerjemahkan misalnya berita uh, yang terus berkembangan, uh, mengikuti perkembangan zaman, situasi dan kondisi politik, dan lain sebagainya di eh, negara di mana bahasa itu digunakan dalam konteks ini ada bahasa Arab. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan eh, bahasa itu melalui media baik TV maupun radio eh, dan lain sebagainya, eh, kita eh, kosakata yang baru yang digunakan di eh, negara itu kita akan sulit menerjemahkannya. Nah, oleh karena itu eh, kita harus mengikuti eh, media Masa yang digunakan di negara target yaitu bahasa Arab Sehingga kita bisa mengetahui perkembangan istilah dan kosakata baru yang digunakan Oke okay. baik Ustaz mungkin ini pertanyaan terakhir di segmen baik. ini Ya kira-kira ya, lebih sulit mana menerjemahkan Arab ke Indonesia atau Indonesia ke Arab Ustaz? Oh tentu uh, lebih mudah dari Arab ke Indonesia Oh jadi lebih mudah dari Arab ke Indonesia yeah. Jadi menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Arab itu lebih sulit Lebih juga. sulit karena kita kan e, belajar bahasa Indonesia, ya, sejak TK sampai puluhan tinggi, kan? Mm -hmm. Sehingga relatif, kalau kita banding dengan bahasa Arab, kita lebih menguasai e, bahasa Indonesia. Mm. Nah, sehingga, dengan kita memahami e, bahasa Arab, kemudian kita alihkan, kita translate, atau kita ke bahasa Indonesia. Nah, tentu bahasa kita akan lebih e, mudah mm. e, dalam bahasa Indonesia, tapi sebaliknya, e, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Uh, ini relatif lebih susah. Uh, kenapa ya? Karena bahasa Arab ini kan bukan bahasa ibu kita, uh, apalagi perkembangannya begitu cepat, sehingga uh, dari segi kosakata, dari segi tata bahasa, dari segi istilah-istilah, ya itu memang lebih berat gitu, apalagi uh, apa namanya istilah-istilah uh, yang baru itu. Ah, baik. Menarik sekali hmm. pembicaraan dengan Ustadz Murodin sebagai seorang terjemah bahasa Arab hmm. ke Indonesia, dan sebaliknya. Namun, karena waktu juga harus memisahkan kita, Ustadz, kita harus akhiri uh, obrolan kita pada episode kali ini. Hmm. Baiklah, pemirsa, nama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai sudah obrolan kita pada episode kali ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali, dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya, tetap, tetap di program tamu kita bersama saya. Rifki Haitami. saya yang bertugas dan kru Nabawi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.